Goyang-goyang. Ada paket-paketnya, paket A, B, C, D. Kalau yang gua pindul itu hanya yang pakai ban. Kalau yang ada gua tanding yang pakai perahu karet. Paling bagus. Saya ambil paket B karena saya pikir kalau rafting tempat lain masih ada. Betul sekali. Ya, saya paket B. Kalau kata tamu-tamu kita, mas, kalau cuma dikali seperti ini, tidak rumah ada kan? Jadi kalau gua cuma di sini. Mantap deh. Kita naik off road guys, pakai ini. Terus goyang-goyang. Pakai sepatu copot.
ngeliatin aku dong. Halo. Hey. Oh, dia beda tempat ya, Mas. Jadi nah, ada gua tadi, ada gua pindul, ada rafting. Kita ngambil yang paket B, yang ke gua tadi sama ke gua pindul. Karena saya pikir rafting di tempat lain juga ada, cuma beda sih. Cuman ya udahlah. Karena waktu kita kan terbatas ya, masih mau ke gua tempat lagi. Jadi ambil paket B, satu orang 240, worth it lah, udah jauh-jauh ke sini ngambil yang bagus, kalian jangan tanggung-tanggung. Nah ini perjalanannya nih, kanan kirinya itu pohon, oh ya jati. Ini punya penduduk atau apa ini? Lumayan tuh kalau jati tuh. Nah, saat kalau udah panen buat tabungan, guys. Nah, memang di sini kan iklimnya agak kering, kalau buat padi kurang ya. Jadinya dia pakainya apa nanamnya tuh jagung, pohon jati, nggak terlalu kalau buat padi. Tapi di sini air dari air tanah pak. Udaranya seger guys, nggak usah pakai masker. Nah, welcome to Goa Tanding. Sorry ya, ini kita goyang-goyang karena memang kita nggak pakai stabilizer, nggak pakai gimbal. Memang biar kalian tahu memang off-road. Kalau dari pos sampai ke goanya berapa menit kira-kira ya, Mas? Tadi 5 menit ada ya? Ya, 5 menit lah. Sampai di Goa Tanding. Preparation dulu, nggak boleh langsung masuk, harus pakai pelampung sama helm. Jangan lupa pakai helm. Nah, itunya headbandnya taruh di mana tuh? Oh, bisa tuh. Buat headlampnya. Yuk, kita masuk.
Apa yang nyebar sih lo? Kamu aja. Ini gua alam ini jadi gua asli. Gua. Ini udah dibuka kayak gini berapa tahun mas? Udah lama. Gua ini terbuka tahun 1997. Gua ini ditemukan sudah semakin. Thank you.
Boleh. Silakan yang depan duduk di ujung perahu menghadap. Oh, rumahnya di atas. Kelawar tuh di atasnya. Kita masih di lorong kiri, kalau yang di Pindul juga airnya tenang begini sama. Ya, ini satu aliran ya. Jadi airnya ini bisa begini. Ini sumurnya panas. Ini ada dindingnya ada lapisan kristal. Ya, betul. Jadi ini buahnya udah terawat banget, dan kalau kalian kesini aman lah. Bawa kamera juga. Tadinya saya pikir saya perlu ini ya guys, tapi ternyata nggak usah, pakai kamera biasa juga nggak apa-apa. Jadi kalau kalian masuk pakai kamera biasa aja, nggak usah pakai action cam juga, aman lah. Ini benar-benar alirannya tuh tenang banget gitu loh, bukan seperti arung jeram yang gimana sih yang turun naik gitu. Ini juga masnya baik, namanya mas siapa mas? Mas Agus. Mas Agus, oke mantap. Ini kedalamannya udah berapa meter nih? 5 meter. Depan kita di atas meternya, setelahnya masih menetesnya air, masih bisa panjang lagi. Oh. Pertumbuhannya 1 mili bisa 9 tahun. 1 mili 9 tahun. Okay.
Ini kalau lagi hujan deras boleh masuk orang nih? Boleh. Boleh. Hujan tidak jam berturut-turutnya. Oh. Soalnya kalau selama 3 jam terus hujan, air bisa separuh dari kolam. Oh, naik sampai sini? Iya, bisa separuh dari kolam. Terus alirannya tenang begini juga kalau hujan? Apa jadi deras? Iya, hujan deras. Lebih geraknya lebih cepat. Ya, airnya lebih deras. Aduh, adem banget, sensasinya juga beda. Ya. Pengen tak minum airnya. Ini yang tinggal di sini hewannya cuma ikan-ikan gua aja ya. Buaya gitu nggak ada. Buaya benar nggak ada. Kalau hewan seperti itu, pantai makanannya nggak ada. Ini adalah penyu. Dan di bawah sana ada lorong. Ini lorongnya. Oh itu ya, lorong di bawah tuh. Jadi di sini mentok putar balik, tidak tembus di pintu yang lain. Masuk dan keluarnya sama. Thank you.
suasananya hening banget. Beruntung nih guys, dapat sepi, cuman kita doang. Udah mau tutup kali. Makin ini makin cetek lagi. Dalam kan kita pakai pelampung. Selama nggak ada buaya nggak apa-apa. Ada pengunjung yang coba-coba turun nggak berendang, kecepek-kecepek di sini.